What's up, selamat datang lagi, welcome back, kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Seperti biasa, kalau gue bikin konten balapan-balapan kayak gini, kalau gue ada ngomongnya berarti hari ini bakal beli mobil lagi. Seperti kata gue kemarin, gue bakal beli mobil BMW kata gue itu ya kemarin. Dan duitnya udah kekumpul ya, gara-gara gue latihan drift kemarin itu. Jadinya gue ada ketabung gitu loh, sampai 200 ribu, gila gak kerasa ya. Dan by the way, ini mohon maaf sekali, di atas ada tulisan www.bandikan.com ya. Karena akhir-akhir ini gue bingung nih, tempat aplikasi gua record biasanya itu nge-lag mulu ya kalau nge-record juga. Jadi gua memakai Bandicam dulu untuk sementara. Jadi Bandicamnya gua tutup ya di atasnya biar maknyus aja gitu loh. Enggak enak dilihat kalau www.bandicam.com kayak gitu ya. Oke, dan itu sementara aja ya untuk video ini. Oke, langsung saja. Ini dan juga gua juga enggak bisa lebih dari 10 menit nih. Aduh. Enggak bisa lebih dari 10 menit gua, cuy. Untuk record ya, oke dah, dan ini dia. Oke, here we go. Kita ke toko dulu harusnya ya. Astaga, ke toko ya. Oke, kita lift dulu. Berarti di sini ke toko, coy. Kita bakal langsung lihat katalog. Habis itu BMW. Oke, ini dia betul. Ih, kurang 1000 duitnya. Shit. Kurang 1000 duitnya, cuy. Astaga. Yo, kembali lagi. Aduh, kurang anjay ya. Gua tadi sampai lupa gitu loh. Duitnya kurang 1000 loh. Dan itu udah gua tambahin 15.000 duitnya tadi ya. Gua tadi rest sebentar ya, dapat lah 15.000. Dan langsung saja kita ke BMW kata gua tadi kan. Langsung kita lihat di sini. Tampan berirama gitu. Gila-gila. Walaupun tahun 2014 ini ya, dah. Langsung gasken lah. Enggak, audionya nggak ketangkep gitu loh, pakai Bandicam kampret, udah ada logonya di atas gitu kan. Ini sekarang udah gua udah pakai aplikasi record yang bawaan dari Windows-nya ya, jadi lebih mantap lah ini istilahnya. Nah, ini dia, gua review ulang lah ya tadi, soalnya gua cut aja ada videonya. Oke, guys, ini dia ya mobilnya, M4 BMW ya. Waduh, ini khusus ya guys, ini khusus untuk balapan sih, balapan di sirkuit ya harusnya ya. Malah gua bawa balapan di street race nanti ya, street racing ya. Aduh, bahaya juga ya mobil kayak gini, soalnya ini bawahnya itu nempel banget ya. Coba kalian lihat bawahnya itu, depannya bodinya nempel banget sama tanah, gila. Ini memang khusus buat sirkuit. Dan ini dia tampak dari kanan ya, setirnya berada di kiri ya guys. Memang muat satu orang doang ini ya. Asli, muat satu orang doang tuh. Oke, ini dia dari seginya. Tampan kali anjas. Tuh, tampan kali asli. Gua screenshot dulu. Ah, gila nih asli. Rugi nggak di screenshot. Bentar, kita belokin dulu. Nah, ini kalau ngebelokinnya cukup berat ya. Tuh, nih gua coba lihat bannya ya. Astaga, siapa nih yang nge-spawn di tangan? Nah, ini ya, coba lihat ya. Tuh, gua belok udah berapa nih? Udah sampai full ke bawah sini pun belokannya baru segitu tuh. Gila. Dan bodinya juga ya. Bodinya melebar karena bannya itu keluar. Coba lihat tuh, kan bannya itu arahnya keluar gitu kan. Waduh, mantap banget. Biar ini makin lebar gitu ya. Jadi mobilnya pun jadi terlihat makin lebar ya, karena bannya tadi gitu loh. Oke, kita coba lihat interiornya ya. Dan bagian depannya tuh, coba lihat di bawahnya tuh, bagian bawahnya tuh udah ada sirkulasi udaranya kayak gitu loh ya. Oke, ini dia terlihat dari interiornya gitu kan. Memang satu seat doang. Tuh, kiri sama kanan. Wih, karbon itu loh, full karbon. Biar ringan ya mobilnya ya. Soalnya ini buat balapan di sirkuit. Ini siapa nih, dia ngeluarin mobil loh, ngacak balapan dia anjir. Dan ini juga kalian lihat ya, setirnya ya, setirnya juga khusus ya buat balapan di, buat balapan setirnya. Jadi cuman ininya doang nih, jadi memang setirnya tuh mentok sampai bawah kayak gini doang nih pasti. Tuh kan, mentok kayak gini doang. Soalnya kalau balapan itu nggak mungkin sampai muter, dia kayak gini doang udah mentok. Tuh, gua udah ke bawah dia baru segitu tuh. Nah kan. Oke dah, mari kita coba denger suaranya ya.
Want more high-speed excitement? Purchase seats for the next...